Sawu lah. Satu kali menang ya, satu kali menang. Ah, ini menang. Silakan. Di situ aja. Di situ aja. Assalamualaikum Pak Wiranto dan Pak Pasca. Nama Kapolda kita, Brigjen Prio Widianto. Ulangi lagi, pelan-pelan, Pak. Sama gelar-gelar. Brigjen Prio Widianto. Salah. Sudah betul tapi kurang lengkap. Mantap, ayo. Ayo, sebutannya. Yang lengkap. Brigjen Pol Prio Widianto. Iya, kita anggap benar lah. Oke, terima kasih. Brigjen Pol Dr. Andes, Rio Widianto. Rio Widianto, baik. Terima kasih ya. Ya. Udah tahu. Baik, Pak Wali Kota, kembali Pak, pertanyaan keempat. Masih goodie bag. Ya. Baik. Kota Jambi saat ini sudah menjelma menjadi kota smart city. Kota Jambi menjadi percontohan pilot project yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Kominfo. Ada berapa kabupaten kota yang menjadi pilot project dan mendapat penghargaan se-Indonesia ini? Yang baru saja saya menerima penghargaannya. Pertanyaannya berat. Oke, yang banyak yang gimana? Yang belakang yang pakai topi ini. Sebetul jawabannya ini salah. Ya. Nanti kalau dia sudah maju kasih hadiah. Dapat goodie bag. Sip, dapat buku dan dapat goodie bag. Sama-sama. Balik kanan dulu, balik kanan, balik kanan, balik kanan. Dulu ya. Iya, terima kasih. Karena pertanyaannya agak serius ya. Apa kira-kira? Siapa? Apa yuk? Hoax itu baru dikenal belakangan ya, sejak adanya medsos ini. Kemudian hoax itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari dalam medsos. Saya minta jawaban rasional. Kenapa seseorang harus melakukan dan membuat hoax? Mengapa seseorang harus melakukan atau membuat hoax? Mengapa orang melakukan hoax? Saya mau jawab. Oke. Okay. Ya, yang nggak ada perempuan ya. Cowok. Oh, oh ya, ini ada ini. Yang mana Pak Wali? Oh, oke, yang baju hitam. Ya, ini pilihannya Pak Wali. Oke, silakan. Menurut pendapat saya, kenapa salah satu orang alasan orang membuat hoax adalah salah satunya adalah untuk menjatuhkan seseorang. Karena hoax itu adalah sesuatu berita yang tidak benar, dan jika orang terprovokasi bisa saja membuat fitnah dan menjatuhkan seseorang tersebut. Apalagi dalam forum politik itu sangat
sangat menjatuhkan. Terima kasih. Ya, masih tempat ya, masih di tempat. Pertanyaan ini kenapa dia tega melakukannya? Mungkin karena sudah pikirannya sudah terlalu duniawi atau tidak mikir agama lagi sehingga tega menyatakan. Ada alasan motif yang rasional bisa tepat nggak kira-kira? Kenapa dia tega dan mau melakukan? Rasa iri, rasa dengki, dan ingin mendapatkan yang lebih dari orang. Ya, 100 jawabannya ya. Oke. Kalau orang iri dengki nggak perlu alasan. Kenapa sih kamu buat itu? Gua nggak suka aja sama dia. Itu cuma alasannya ya. Ya, dapat. Terima kasih jawabannya. Ya, sekali lagi tepuk tangan. Dan tersisa satu hadiah utama. Hadiah yang itu tulisannya hadiah besar. Pak Wali, mohon pertanyaannya Pak satu lagi. Hadiah yang besar. Hadiahnya apa itu? Besar. Nah, itu apa? Isinya apa? Medsos. Isinya apa? Medsos. Handphone, Pak. Oh, dari sponsor PT Mandiri Tunas Finance. Baik, biasanya kita suka mendapatkan berita atau tulisan terkait dengan agama. Misalnya baca ini, maka kalian akan mendapatkan sesuatu dalam waktu sekian lama apabila kalian sebarkan untuk 20 kalian sebarkan, maka sebentar lagi akan mendapatkan ini. Tetapi kalau tidak disebarkan, maka tanggung akibatnya. Pertanyaan saya, kalau kalian mendapatkan tentang berita ini, tapi ingat ini bersambung lagi pertanyaannya ya, karena hadiahnya cukup besar, apa yang mesti kalian lakukan? Oke, Pak Wali aja yang pilih. Narkoba, kalau nggak salah. Jadi, perkenalkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan, Pak. Saya merupakan mahasiswa dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Tentu saja saya menjawab, jadi apabila saya mendapatkan pesan seperti itu, yang saya lakukan adalah saya abaikan. Terima kasih. Diabaikan. Saya abaikan. Seandainya yang ditulis itu sesuatu yang benar, ya. Misalnya mengatakan adalah itu sebuah doa, ayat itu sebuah doa, kita tahu itu doa yang baik. Contoh misalnya kadangkala kita mendapatkan ada sesuatu kejadian di Syria dan lain sebagainya, atau di Palestina, waktu Palestina dikepung oleh Israel, oleh Yahudi. Supaya kita diminta untuk membaca ini semua, maka itu akan bermanfaat bagi yang ini. Kadang-kadang di bawah itu bagi yang tidak membaca, ya berarti tidak toleransi pada itu. Nah, hal yang seperti ini bagaimana menyikapinya? Baik Pak, terima kasih. Kalau seandainya doanya seperti itu, kemudian kita mendoakan sebuah golongan atau kaum misalnya tertimpa musibah, maka semua lebih baiknya kita menyebarkan itu secara luas Pak, dan secara luas. Kenapa? Karena dengan banyak doa berarti banyak sekali orang yang meminta dan kemungkinan besar untuk diampuni.